Hai semuanya, kita bikin kue yuk. Kue dari ubi merah, enak deh. Gampang, terus cepet bikinnya. Cobain yuk. Siapin ya, ini bahan-bahannya. Jangan lupa ubi merahnya. Terus pakai susu kental manis. Pakai tepung juga. Telurnya pakai 5 aja. Pokoknya detailnya nanti lihat di box deskripsinya ya. Oke, step 1. Tok tok tok, pecahin telurnya ya. Kita masukin aja nih semua telurnya, telur utuh. Pokoknya semuanya langsung diaduk rata. Pakai metode all in one judulnya. Supaya nanti cake-nya lembut kalau bersamaan dikocok. Okay? Oke, masukin ya gula pasirnya. Terus kasih SP, kasih baking powdernya. Susu kental manisnya nih masuk. Nah, ini saya kasih santan kemasan. Santan kemasannya dikit aja. Oke, kita kasih speed yang paling tinggi. Nah, sekarang butternya sama margarinnya juga dikocok dulu ya. Kita kocok sampai mengembang nih. Oke. Berbarengan prosesnya. Oke, ini udah ngembang. Sekarang kita masukin ubi merahnya. Ubi merahnya udah dikukus dulu, terus dihaluskan. Kita mixer sebentar sampai dia merata ya. Ubinya sama tadi butter dan margarinnya di mixer sampai merata. Oke, udah beres. Sekarang kita ayak dulu tepungnya supaya nanti mulus, tidak bergerinjil. Ini tepungnya, sekarang kita masukin ke kocokan telur ya. Tuang semuanya, terus nanti dimixer lagi sampai rata. Kita mixer sebentar aja, pakai speed rendah aja. Asal kecampur rata aja gitu, oke? Nah, ini udah selesai. Buka dulu. Sekarang kayak gini konsistensinya, konsistensi adonannya. Terus kita ambil sedikit adonan ubi tadi sama margarin butter, kita tuang ke kocokan telur, aduk sampai rata. Oke, bertahap aja tuangnya supaya rata ya. Oke, udah rata. Terus saya kasih potongan keju nih, saya potong kotak-kotak supaya nanti digigitnya pesikunya berasa. Terus saya masukin juga kacang kenari, sisain ya buat taburan di atasnya nanti. Oke, aduk lagi sampai rata. Oke, udah rata adonannya. Tuang ke loyang ya. Loyangnya jangan lupa dioles dulu. Boleh margarin, boleh pakai butter. Terus juga boleh pakai taburan tepung sedikit. Kita tuang semua adonannya. Oke, kita rapiin permukaan atasnya ya. Oke, udah rapi. Jangan lupa loyangnya dihentakkan. Tet, tet. Nah, biasain ya, selalu dihentakkan dulu. Terus taburin pakai keju parut. Terserah sih, bebas toppingnya. Kalau saya sukanya pakai keju, dalamnya tadi keju, atasnya keju. Terus sama juga nih, pakai kacang kenari. Enak deh. Oke, siap kita oven ya. Jangan lupa ovennya dipanasin dulu. Ini saya pakai suhu 170 derajat, api atas bawah, sekitar 25 menit. Mateng deh. Jadi pengen dicoba nih. Nah, ini anak saya tadi udah bantuin nabur kejunya. Ini udah cuci tangan ya, karena buat makan sendiri jadi atasnya gak dioles-oles. Tapi sebaiknya dioles pakai buttercream, pakai whipped cream, atau selai atau apa aja, supaya kejunya menempel dengan sempurna, oke? Nah, udah hampir mau selesai. Kasih hiasan supaya cakep. Ini pakai stroberinya, lumayan nih agak gede. Udah saya rendam dulu tadi di cuka apel.
15 menit terus nanti dibilas lagi pakai air bersih. Cakep ya kalau merah ketemu kuning. Bisa buat ini juga nih, buat hantaran. Kue yang besar buatan mama, berlapis ubi, aduh enaknya. Ayolah dicoba, ini kue ubinya, aduh enaknya. Potong dulu ah, potong yang ada stroberinya. Kejunya banyak nih, ada di atasnya dan di dalamnya. Cobain ya. Kayaknya satu gak cukup deh. Lembut. Thank you for watching.